mengalami tabrak belakang di tol sering terjadi. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan dua mobil mengalami insiden kecelakaan. Video itu mendadak viral usai diunggah akun Instagram @dascam_owners_indonesia. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Kemudian, untuk korban kecelakaan tersebut juga belum diketahui. Kecelakaan lalu lintas tabrak dari belakang umumnya terjadi ketika pengemudi kendaraan mengabaikan jarak aman atau jarak minimal. Menjaga jarak aman berkendara sudah seharusnya dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya. Gila.